Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya di sini ingin menanggapi terkait informasi beredar yang belum jelas kebenarannya seperti apa. Saya Sukma Setiawan di sini ingin menegaskan bahwasanya saya adalah seorang Muslim sejati. Saya lahir dari keluarga Muslim dan saya tumbuh dengan syariat-syariat Islam. Adapun kejadian kemarin itu adalah pure bentuk dari keteledoran saya secara individu. Mengingat di setiap momentum pelantikan kita selalu mengucap dua kalimat syahadat. Dan saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Kedepan saya ingin mempertanggungjawabkan kesalahan saya dan saya siap mundur untuk menjadi pengurus dari HMI Cabang Bandung. Kemudian saya di sini bukan orang yang meninggalkan ajaran Islam. Tapi saya orang yang masih kurang terkait pengetahuan-pengetahuan Islam. Oleh karena itu, saya harap HMI dan senior-senior HMI berkenan membimbing saya, membina saya agar mampu mengisi kekurangan saya. Sehingga saya lebih paham lagi terkait ajaran Islam, baik secara akidah ataupun tauhid. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.